Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah video kontroversi Pendeta Gilbert Lumo Indong, MUI Angkat Bicara. Teman-teman, pernahkah teman-teman berpikir kenapa seorang pendeta yang sangat famous kemudian melakukan sebuah kontroversi? Tahu tidak alasannya kenapa? Alasannya karena banyak yang mualaf, banyak orang-orang cerdas yang mualaf sehingga mempengaruhi faktor penghasilan dari para pendeta. Seperti yang kita ketahui, terupdate, Ferdinand Hutapea yang seorang politikus PDIP babak belur di hadapan Bang Juma. Artinya apa? Artinya debat lintas agama, debat perbandingan agama sudah menjangkau semua lini kehidupan. Semua orang kemudian melihat, mengamati, dan menyaksikan yang namanya debat perbandingan agama, di mana orang-orang Kristen tidak pernah menang ketika berdebat dengan orang-orang Islam. Seperti pernyataan Bapak Pendeta Sulistyo juga mengatakan seperti itu. Bukan karena pendebat Islam hebat, tetapi karena kebenaran Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih. Islam itu suaranya kecil. Oh iya. Suaranya kecil ya. Masih ada ini ya. Gimana? Ah, ini dari sini indikatornya sudah besar sih. Harus dimajuin nih. Nah, kalau gini, sorry nih, belum grooming. Gimana suaraku? Bagus. Mudah-mudahan suaranya besar, teman-teman ya. Oke, ini ada pernyataan sikap dari MUI terhadap pernyataan Pendeta Lumi Ondong. Oke, teman-teman, kita lihat dulu nih, sebetulnya apa sih yang dinyatakan? Apa yang disampaikan oleh Pendeta Lumo Indong sehingga kemudian menjadi viral, menjadi kontroversi, menjadi perbincangan di antara para pengamat perbandingan agama, bahkan MUI pun angkat bicara. Kita lihat dulu teman-teman ya. Ini adalah pernyataan Pendeta Gilbert Lumi Indong. Mohon maaf nih kalau saya agak salah ngomong Pendeta Gilbert Lumi Indong. Oke, sabar. Wah, ternyata ini sabar, 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 sabar. Nah, ini ya pernyataannya ya. Kita dengarkan baik-baik pernyataan Bapak Pendeta Gilbert Lumi Ondong. Ini sangat-sangat provokatif ya pernyataan Pendeta Gilbert Lumi Ondong ini ya. Tidak pernah mereka berani berdebat. Ini pendeta-pendeta hamba uang ya. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita, 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu gak kenapa? Karena bayarnya 10%.
itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau gak mau bayar perpuluhan, gak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang gak usah bayar perpuluhan, gak apa-apa. Bayar 2,5. Gak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Hei, beda kelas. Dari mana, masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Gak usah tepuk tangan, lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini, mulai minggu depan, jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Nah, ini jelas pendeta yang sangat provokatif, ya. Harusnya pendeta ini kalau berani debat lawan evangelis, sangat provokatif sekali pendeta ini, ya. Makanya Yesus menyatakan orang-orang seperti ini seperti penyamun, teman-teman. Ada di dalam Bible, jadi pendeta semacam ini adalah pendeta penyamun. Sarang penyamun. Yesus di dalam Bible kita lihat, ya, jadi memang mereka menjadikan rumah ibadah mereka ini sarang penyamun, jadikan ladang untuk mencari uang. Makanya pendeta yang seperti ini uangnya miliaran, bahkan singgasananya itu sangat mudah, ya, mahal. Dan orang Kristen dari denominasi yang lain pun sebetulnya sudah paham mengenai pendeta hamba-hamba uang ini, teman-teman, ya. Nah, jadi disebutkan ini di dalam Lukas 9:46, katanya kepada mereka, ada tertulis rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Sarang penyamun ini apa? Mereka memporoti para jemaatnya dengan perpuluhan. Memporoti, kemudian apa sih? Mancing lah istilahnya, ya. Agar para jemaatnya memberikan perpuluhan, mereka memperbandingkan ibadah mereka yang satu kali sekali, padahal Yesus ibadahnya 3 kali sehari. Ya, subuh, zuhur, asar, ya. Bahkan 5 kali sebetulnya, ya, ada malam juga Yesus itu beribadah. Makanya Yesus mengatakan rumah Allah, Baitullah dijadikan sarang penyamun. Penyamun itu kan orang-orang yang mencuri uang gitu kan. Jadi mereka mencuri memang halus, yaitu dengan perpuluhan. Itu sih terserah mereka sebetulnya, mau perpuluhan, mau perdua puluhan. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika memperbandingkan perpuluhan dengan zakat. Ya, zakat itu bukan yang Anda maksud setahun sekali itu apa? Ya, zakat fitrah. Sementara di dalam Islam juga ada yang namanya infak, sedekah. Itu tidak mengenal tahun. Kalau Anda punya uang, ya bisa berinfak, bisa bersedekah, bisa bersedekah. Kemudian mereka ini, si Gilbert ini mengatakan bahwa mereka ditebus dengan darah Yesus. Macam ada ayatnya seperti itu. Enggak pernah ada Yesus mengatakan mati untuk penebusan dosa, Gilbert. Mana ada kau dibersihkan dengan apa? Dengan darah. Tidak ada. Yesus mengatakan di dalam Matius 5:20. Apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari keagamaan orang-orang Yahudi, kalian tidak akan pernah masuk surga. Apa itu keagamaan lebih baik dari agama Yahudi? Yaitu menuhankan Allah.
percaya kepada Rasulullah, dan Yesus pun sendiri beragama Islam. Yohanes 14 ayat 27. Shalom ani masyir lahem et islami, kata Yesus. Et slomi ani noten lahem, lohe derek syeha olam noten ani noten lahem. Itu sudah sangat jelas. Apalagi si Gilbert Lumoindong ini mengatakan apa, kalau kita masuk gereja langsung, ya nggak usah buka sepatu. Sementara Yesus masuk ke rumah ibadah, Baitullah, itu dibuka sepatunya. Berwudu dulu Yesus, bersuci dulu. Memang ajaran kau ini bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Paulus. Nah, teman-teman, kita lihat pernyataan resmi dari MUI ya. Jadi MUI itu sudah sudah angkat bicara ya, berkenaan dengan khotbah di Gilbert Lumoindong ini. Bahkan sinode gerejanya, yaitu GBI, GBI beri peringatan keras ke pendeta Gilbert Lumoindong. Si Gilbert Lumoindong ini kan dari GBI ya, Gereja Bethel Indonesia. Sinodenya saja itu memberi peringatan keras kepada pendeta Gilbert Lumoindong. Jadi teman-teman, sebetulnya ini atas dasar frustasi. Perpuluhan semakin menipis karena para jemaatnya sudah dicerdaskan dengan adanya debat perbandingan agama, sehingga orang-orang cerdasnya pada mualaf. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Ocehan dari Gilbert Lumoindong ini ya. Kalau berani debat Gilbert, jangan monolog di khotbah. Anda tahu sebetulnya bahwa ini di live-kan. Ya. Oke, inilah pernyataan kontroversi ya. Jadi kalau berani debat lah Gilbert. Boleh dengan saya, ya. Boleh dengan Bang Juma. Anda ngomong perpuluhan di depan jemaat. Kalau berani debat, buat tantang lu Gilbert Lumoindong. Kalau berani, bahas apapun, ayo Yesus menikah, boleh. Ini kan pendeta kaya ini ya teman-teman ya. Orang perpuluhannya, waduh, perutnya aja lihat ya teman-teman. Pernyataan Gilbert Lumoindong ini perlu, waduh. Ini pendeta rasis ini ya, Sara ini. Pendeta Sara ini teman-teman. Kurang ajar nih pendeta nih. Oke, layarku aja digedein ya. Teman-teman yang penting dengar suaranya ini. Jadi Gilbert Lumoindong ini, waduh. Dia keterlaluan ini. Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita, 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu gak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau gak mau bayar perpuluhan, gak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang gak usah bayar perpuluhan, gak apa-apa. Kita komentari terlebih dahulu ya. Jadi perpuluhan di internal mereka sendiri itu menjadi sebuah polemik. Jadi perpuluhan ini sebuah apa ya, kata dari perjanjian lama. Perpuluhan itu dari perjanjian lama, di mana hanya satu ayat yang berbicara tentang perpuluhan yang kemudian diadopsi oleh orang Kristen. Di mana ya, saya lupa nih, perpuluhan ini ada di dalam perjanjian lama. Satu ayat, makanya di denominasi-denominasi yang lain nggak ada perpuluhan. Bahkan di gereja Katolik saja tidak ada perpuluhan. Di dalam gereja Katolik itu adanya persembahan kasih. Amplop lah, persembahan kasih itu tanda terima kasih lah, amplop namanya ya. Hanya di gereja Protestan saja yang ada perpuluhan. Itu pun tidak semua gereja Protestan ada yang namanya perpuluhan.
Karena menurut mereka hukum dari perjanjian lama ini sudah selesai, sudah usang, diganti dengan hukum perjanjian baru. Nggak pernah ada. Makanya Pendeta Gilbert Limiondong ini menyatakan bahwa saya tidak mau menimbrung di dalam perdebatan tentang perpuluhan. Karena perpuluhan ini bukan sesuatu yang keniscayaan. Masih di dalam kontroversi, masih di dalam polemikus sesama orang Kristen itu sendiri. Nah, biar perpuluhannya tidak hilang, makanya Gilbert Limiondong ini membandingkan antara zakat dengan perpuluhan. Membandingkan sholat dengan ibadah hari Minggu. Jadi memang Kristen ini tidak mengikuti Yesus. Kalau Yesus ibadahnya setiap hari, sedangkan Kristen ibadahnya seminggu sekali, itu pun hari Minggu. Bukan hari Sabat. Oke, ya. Kita lanjutkan nih. Bayar 2,5. Gak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana. Masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih. Sebelum sembayang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Gak usah tepuk tangan, lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini, mulai minggu depan, jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci. Ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri, nyanyi, tepuk tangan. Santai. Ya kan? Tapi kok 2,5? Setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Gak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat. Ayah. Tapi ya udahlah 2,5. You got plenty for us, Father. We ask these things in Jesus' name. Amen. Nah, bukan hanya menghina zakat ya. Tapi juga Gilbert Lumiondong ini juga menghina berwudu. Padahal Yesus sendiri itu berwudu, teman-teman. Sebelum masuk ke Baitullah, Yesus itu berwudu. Oke, kita lihat ya ayatnya ya. Di dalam, sebentar, saya cari dulu nih ayatnya. Jadi, aduh. Di mana ya, lupa aku bersuci. Di dalam Keluaran 30 ya teman-teman ya, bentar. Oh. Keluaran 30.
Quran 30 nomor 17. Jadi teman-teman, kita lihat dulu ayatnya ya. Nah, inilah di mereka itu musuh utamanya adalah Bible. Keluaran 30 nomor 19, maka Harun dan anak-anaknya harus membasuhi tangan kaki mereka dengan air dari dalamnya ya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, ini sebelum mereka masuk ke Bait Hamikdas, mereka itu Harun mengajarkan anak-anaknya untuk membasuh tangan dan kaki mereka dengan air di dalamnya. Ini ajaran Bible sendiri mengkonfirmasi bahwa para nabi sebelum masuk Bait Hamikdas, Bait HaKodes, itu mereka membasuh tangan, muka dan kakinya. Jadi yang menjadi persoalan itu adalah musuh mereka ini adalah Alkitab mereka sendiri. Sedangkan mereka masuk ke gereja, memang gereja itu bukan bait Allah. Tidak pernah Yesus beribadah dan tempat ibadahnya itu gereja itu nggak ada, teman-teman. Gereja di dalam bahasa Ibrani-nya itu keneset ya. Kanasya, keneset. Nah, tempat ibadahnya Yesus adalah bait rumah Eloah Allah. Jadi tempat ibadahnya Yesus itu betel, bukan gereja. Oleh karenanya beda tata cara masuknya, Gilbert. Kalau gereja memang kita boleh masuk pakai sendal yang bekas nginjak kotoran sapi, kotoran gogok pun boleh masuk ke gereja. Tapi kalau bait Allah, nggak boleh. Harus dilepaskan itu. Alas kakinya, harus dicuci tangan dan kakinya. Inilah tata cara ibadah para nabi. Jadi memang obsesi dari Gilbert Lumiondong ini bukan kebenaran. Tetapi mereka sedang memancing, si Gilbert Lumiondong ini sedang memancing agar para jemaatnya memberikan perpuluhan. Itu cara ya memancing agar orang berhasrat untuk memberikan perpuluhan. Kenapa? Karena pendeta Gilbert Lumiondong membandingkan antara zakat dengan perpuluhan, membandingkan tata cara masuk ke dalam gereja dengan masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid harus berwudu dulu. Sementara para nabi pun demikian. Hanya ajaran Paulus yang kemudian masuk gereja tidak membasuh kaki dan tangan. Karena beda ajaran. Gitu Gilbert Lumiondong. Masa pendeta nggak ngerti ini sih? Parah sekali ini ya. Parah-parah pendeta Gilbert Lumiondong. Banyak kali iklannya nih. Si Julius banyak sekali iklannya. Oke ya teman-teman. Itu pernyataan yang dilontarkan sebagai pernyataan yang provokatif dari Gilbert Lumiondong, sehingga MUI pun tegur ya, memberi angkat suara lah di sini ya. Bahkan sekali lagi ini menjadi pemberitaan nasional ya. Pendeta Gilbert langgar etika dengan sindir sholat dan zakat. Nah, ini Detikcom. Di Detikcom, GBI ya, Gereja Bethel Indonesia beri peringatan keras.
Ini 5 hari yang lalu, remehkan zakat dalam Islam, MUI sebut video ceramah. Ini, wah banyak ini nanti tinggal di, ini tegur ya. Jadi itu teman-teman, jadi teman-teman Kristen harus bijak ya. Kalau mau berdebat, mari kita berdebat. Jangan monolog, menyinggung Islam. Saya tahu kalian itu terguncang dengan para mualaf yang cerdas, yang masuk Islam. Sehingga ini akan merongrong kelancaran, ketidaklancaran perpuluhan ya. Saya secara pribadi mohon maaf pada Gilbert Limiondong kalau kata-kata saya kemudian kurang enak didengar untuk Anda. Tetapi inilah kenyataan bahwa Anda tidak paham Bible. Kalau Anda paham Bible, mari kita berdebat. Jangan Anda memancing-mancing orang Kristen, jemaat Kristen untuk membayar perpuluhan dengan membandingkan zakat dengan perpuluhan. Jangan. Oke, terima kasih ya teman-teman kaum muslimin dan muslimat. Itu saja video reaksi dari saya terhadap Gilbert Lumiondong. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton, sudah like, sudah men-share, sudah men-subscribe, dan sudah tidak skip live ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.